Selamat datang di Kempes TV. Baru terungkap, Verrel Bramastra bikin lagu untuk Natasha Wilona. Meski sudah lama putus, Verrel Bramastra baru saja membuat pengakuan tak terduga soal mantan kekasihnya, Natasha Wilona. Aktor yang main di sinetron Putri untuk Pangeran itu juga berbicara tentang perbedaan. Seperti diketahui, Natasha Wilona dan Verrel Bramastra sendiri sempat menjalin kasih selama 2 tahun saat mereka sama-sama membintangi sinetron yang sama. Namun, keduanya juga berpisah seiring dengan berakhirnya sinetron yang memasangkan keduanya sebagai kekasih tersebut. Baru-baru ini, di kanal YouTube Leodra Idol, Verrel Bramastra membuat pengakuan tak terduga soal mantannya. Mulanya, Leodra bertanya tentang kemampuan menyanyi putra Vena Melinda itu. Selain jago acting, ternyata kakak tuh bisa nyanyi, dan kakak punya single, ucap Leodra. Namun, Verrel meminta agar mereka tak usah membahas tentang singlenya. Apalagi, bahasan tentang kemampuan menyanyinya itu dilakukan dengan Leodra, yang notabene-nya adalah seorang penyanyi. Yang ada tuh aku bakal minder, ujar Verrel. Leodra nampak mencueki ucapan Verrel Bramastra. Alih-alih, ia justru mencoba mencari di internet lagu milik pesinetron 24 tahun itu. Verrel mencoba untuk mencegah apa yang dilakukan juara Indonesian Idol 2020 ini. Gimana sih ceritanya? Kok bisa? Tanya Leodra. Sebenarnya tuh aku iseng aja, jadi nggak usah, jawab Verrel. Verrel juga mengakui kalau ia telah menghapus semua yang berhubungan dengan lagu tersebut. Tak disangka, Leodra justru menemukan penggalan lirik lagu Verrel itu. Kemudian ia membacanya dengan lantang. Verrel langsung berteriak mencegah Leodra meneruskan apa yang ia lakukan. Menyerah, akhirnya Verrel Bramastra mengungkapkan kalau memang ia menciptakan lagu tersebut untuk sang mantan, yakni Natasha Wilona. Verrel menjelaskan kalau lagu tersebut bercerita tentang perbedaan. Orang yang saling sayang, dengan banyak perbedaan, ada satu perbedaan yang emang besar banget, jadi aku bikin lagu itu, paparnya. Oke guys, itu saja informasinya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.